Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cropland Sahabat Tani. Video kali ini adalah tentang cara menaikkan rumput ke sepeda motor. Ini adalah rumput untuk pakan sapi hasil ngarit di kebun. Kegiatan ini rutin tiap hari dilakukan oleh teman-teman di kebun. Bagaimana caranya? Tonton videonya. Rumput-rumput yang ada di kebun selalu kita manfaatkan untuk pakan sapi dengan cara diarit tiap hari. Kecuali setelah disemprot pestisida, kita tidak ambil rumputnya. Selain untuk pakan sapi, pemotongan rumput atau ngarit ini juga untuk menjaga kerapian kebun biar enak dipandang. Setelah rumput diarit, kemudian dikumpulkan untuk dijadikan gulungan besar dan gulungan rumput itu diikat dengan tali. Setelah rumput dikumpulkan dan dijadikan gulungan rumput, kemudian dinaikkan ke motor dengan cara seperti ini nih. Ini caranya, gulungan rumput ditegakkan terlebih dahulu seperti ini. Satu orang memegangi motor. Kemudian yang dua orang menaikkan gulungan rumput ke motor. Setelah rumput naik di motor, kemudian diseimbangkan terlebih dahulu karena gulungan rumput ini dibawa tanpa diikat ke motor. Kemudian baru dibawa ke kandang. Untuk gulungan tersebut, bebannya kurang lebih 70 kg dan jarak kebun ke kandang kurang lebih 1 km. Demikian video cara menaikkan gulungan rumput ke motor. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kebun lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.